Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak pengusaha yang kehilangan omset usahanya. Dan juga kehilangan harapan, seperti saya. Saya Dewa Gede Yogi Suara, usia 37 tahun. Saya adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata. Saya berdomisili di Ubud, Bali. Ini kisah saya. Saya adalah pemilik dari Kamandani Cottage dan Ubud Horse Stables. Kamandani Cottage berlokasi di Ubud, Bali, menyediakan jasa akomodasi untuk para wisatawan, dan Ubud Horse Stables merupakan sebuah penangkaran kuda yang berlokasi di Tegalalang, Bali, menyediakan jasa berkuda di tengah sawah. Market saya adalah wisatawan internasional. COVID-19 ini sangat berdampak di seluruh sektor, terutama di sektor pariwisata. Saya di Bali, di mana pendapatan daerah di Pulau Bali hampir 80% mengandalkan dari dunia pariwisata. Di bisnis yang saya geluti, Ubud Horse Stables dan Kamandani Cottage, dua-duanya mengandalkan turis wisatawan mancanegara. Walaupun ada wisatawan domestik, tapi jumlahnya kecil. Di Ubud Horse Stables, dari belasan kuda yang saya punya, saya harus memberikan makan setiap hari untuk kuda-kuda dan juga masih memberikan gaji untuk staff dan operasional yang lainnya. Dan sampai di Ubud Stable, saya harus menjual kuda-kuda saya untuk tetap bisa memberikan pakan kepada kuda-kuda yang lain. Hingga sekarang, kuda yang tersisa hanya 2 ekor. Di Kamandani Cottage, di sini saya masih harus ada maintenance kolam, ada listrik juga yang harus dibayar, dan juga untuk staff-staff yang masih bekerja di sini untuk merawat hotel ini agar tetap bagus. Itu pun juga maintenance. Stres banget sih sebenarnya. Cuma kita harus tetap survive. Dan harus selalu ada jalan keluar dari semua masalah. Tidak hanya membayar biaya operasional saja, tetapi ada utang usaha juga yang harus saya lunasi. Di beberapa bank dari pemerintah memang sudah diberikan anjuran untuk memberikan keringanan kepada nasabah-nasabahnya. Tapi di beberapa lembaga keuangan, itu nggak terjadi. Kita tetap harus bayar. Dan itu tetap harus ngambil saldo dari rekening pribadi untuk membayar segala utang usaha. Sebenarnya dampak COVID sudah mulai saya rasain sejak bulan Januari 2020. Pemerintah dari negara asing udah mulai narik warga negaranya untuk balik ke negaranya. Di bulan Februari, lebih parah. Tapi yang paling parah, di bulan Maret. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembatasan secara berkala. Dan di Pulau Bali, kosong. Nggak ada tamu sama sekali. Semuanya udah pergi balik ke negaranya masing-masing. Saya mulai merasa stres, depresi. Saya yakin kalian semua juga. Saya benar-benar ada di satu titik yang saya nggak tahu lagi harus ngapain. Isinya setiap hari hanya pengeluaran, 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 tanpa ada pemasukan sedikit pun. Sampai saya harus membuat anggaran gimana caranya untuk berhemat dengan memanfaatkan dana, sedikit dana yang tersisa untuk bisa bertahan selama masa pandemi yang kita nggak pernah tahu berakhirnya kapan. Sebelum masa pandemi, saya hampir nggak pernah masak di rumah. Breakfast, lunch, dinner, selalu ngafe, selalu di restoran, cari makan di luar. Tapi karena benar-benar harus berhemat,
udah nggak ada uang lagi, terpaksa saya harus belajar masak. Jadi pagi-pagi pergi ke pasar, beli kangkung, beli tempe, beli tahu, dan saya nggak bisa masak. Jadi cuma digoreng, kasih garam. Hasilnya asin, nggak ada rasanya sama sekali. Terus saya berpikir, ini makanan harus dibikin enak. Saya mencoba untuk bikin sambal. Setelah bikin sambal buatan saya sendiri, saya langsung cobain buat makan, terus sambil saya story-in di Instagram saya sendiri. Ternyata, setelah makan sambal, saya cek DM, dan ada 80 orderan sambal. Dan saya nggak tahu waktu itu packagingnya mau seperti apa, sambal apa, pokoknya judulnya sambal aja. Dan penjualan di hari pertama ada 80 botol sambal yang diorder oleh follower Instagram saya. Saya benar-benar kaget, itu luar biasa. Dan selama bulan April 2020, saya menjual 1.500 botol sambal. Well, honestly, sebenarnya saya bukan penikmat sambal. Saya nggak bisa makan pedas. Tapi karena 80 botol di penjualan hari pertama, saya langsung mikir, wah ini bisa banget jadi peluang usaha bisnis yang baru. Jadi abis itu langsung saya tekuni, saya seriusin, saya cari resep yang pas buat saya dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Di awal saya punya 4 varian sambal. Ada sambal embe, sambal teri pedas, sambal baby cumi, dan juga sambal pecel. Nah dari 4 varian, saya lihat lagi, oh ternyata sambal baby cumi yang paling hits. Jadi saya fokusin ke penjualan sambal baby cumi aja. Di bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai sekarang, sambal baby cumi tetap eksis. Selain berjualan di Instagram pribadi saya juga memberikan endorsement kepada teman-teman selebgram. Dan mereka antusias banget untuk ngebantu saya berjualan sambal. Saya juga membuka toko online seperti di Tokopedia, di Shopee, dan online-online shop lainnya. Buat kalian yang baru memulai usaha baru, terkadang kita harus berpikir out of the box. Nggak semua usaha harus kita mulai dari apa yang kita suka. Seperti saya bukan penikmat sambal. Tapi jutaan orang di luar sana warga negara Indonesia, mereka adalah penikmat sambal. Dan mereka adalah market potensial saya. Itu yang saya jual. Well, ternyata good news-nya di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak banget pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan. Pengusaha COVID. Dan tentunya kita harus saling support satu sama lain, saling menguatkan, saling membeli produk-produk dari teman-teman sahabat-sahabat kita sendiri. Ya, semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan normal, segala lain usaha kita berjalan dengan normal seperti sedia kala. Jangan menyerah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan. Yakin bahwa kita bersama bisa melewati masa pandemi ini. Ini kisahku. Semoga menginspirasi.